the one and only Mr. John Paul Ipa. Tepuk tangan buat Mas John Paul Ipa. Jadi basic sound ya. Semuanya dari situ. Dari ampli, dari suara drive-nya ampli. Oke. Okay. Saya nggak pakai pedal drive di depan. Oke. Okay. Ini cuma tuner sama phaser aja. Betul. Jadi semua sound dari, basicnya dari sini. Dari 6505 ya. 6505. Ini salah satu ampli yang apa ya? Yang bagus ya di era sekarang. Tetap ini namanya ampli cuk. Karena semuanya dari tabung ya, betul. Jadi preamp-nya ada tabung, powernya tabung. Terus ini adalah dual channel ampli, jadi bisa di ini ya, bisa dipilih. Ya. Ini channel yang rekam ya. Kalau untuk 6505 yaitu adalah channel rhythm, kemudian yang lead. Jadi kalau rhythm itu pendekatannya lebih ke clean tapi yang lebih garang mas ya. Tergantung kembali ke bukaan yang gini ya. Kalau kita di sini pakai jam 12 ya, sudah cukup clean. Untuk EQ-nya sendiri di sini memang sharing ya antara rhythm kemudian leadnya, jadi EQ-nya bisa sharing. Kalau mau yang masing-masing punya EQ-nya itu ada di 6505 yang plus. Jadi basic sound dari ampli itu tuh nggak ada apa-apanya di pedal. Yang tadi barusan ini adalah channel drive-nya ampli PV ya. Yang jelas 6505 ini penggunaannya mungkin bisa sampai dari mulai rock kemudian sampai metal. Bagaimana kita cari sound yang bagus secara live ya? Kuncinya gampang. Ini kan ampli istilahnya analog manual ya. Harus pakai miking. Ini nggak pakai di iBox atau kabinet simulator. Tapi kita harus pakai miking. Tapi itu justru yang suara terbaik harusnya. Bukan suaranya disimulasi, tapi ini suara aslinya di mic, suara asli dari speaker. Nah, kenapa saya pakai dua mic ini? Ini saya pakai dua mic yang berbeda. Sebenarnya suaranya tetap di luar mono, bukan stereo ini ya. Ingat, dicatat. Ini mono, karena ini ampli ini juga ampli mono, bukan stereo. Tapi kenapa saya pakai dua mic? Kegunaannya supaya kita dapat karakter yang lebih lebar secara ekualisasinya. Ini mic-nya beda, mereknya beda. Yang hitam sama yang silver. Ini beda merek ini. Saya sengaja memang begitu. Kenapa harus pakai dua mic yang beda? Supaya kita dapat dua karakter di sini. Mendapatkan sound yang bagus, ya kita harus berpikir gimana caranya. Ini kalau pakai dua mic yang sama, otomatis nangkepnya juga sama suaranya, frekuensinya sama. Jadi buat apa? Secara logika begitu. Buat apa kita pakai dua mic tapi sama? Mendingan kita pakai dua mic tapi mereknya beda atau tipenya beda. Misalnya tipe apa? Audio Technica. Kita pakai yang tipe ini,
kita pakai yang satu lagi Audio Technica, tapi dengan model yang beda. Nah, itu karakternya udah beda. Jadi paham ya? Jadi harus dua karakter yang berbeda dijadiin satu. Kalau buat sound yang clean yang hangat itu gimana? Harus ada kompor itu mah. Clean yang hangat. Oke, kita set up dulu ya. Enak banget ya. Jadi cukup hangat apa masih kedinginan? Atau mungkin butuh kehangatan mas? Suara ampli PV gimana? Hangat nih. Hangat. Tepuk tangan dulu buat teman kita. Nah, dia ada teman baru, Mas. Ada si kecil nih. Oke. Okay. Kecil-kecil cari amat, Mas. Ada PV mini head series ya. Iya. Jadi memang modelnya kayak begini semua. Kecil. Ada headnya kecil, terus dari kabinet speakernya ada isinya 2x12. 2x12. Ini ada 3 macam, 4 sebenarnya. Mm-hmm. Jadi ada yang model klasik yang warna kuning ini. Ada Valve King. Terus ada 3 lagi yang hitam, itu Valve King ya. Valve King, ada 6505 yang MH, sama yang paling kecil ada yang Piranha. Ini Infected. Kalau ini ya? Infected yang seri bibitnya ini. Oh. Ada juga mini-mini headnya udah under Indonesia sih. Ini amplinya kecil, cuman maksimal 20 watt ya? 20 watt. Tapi tetap tabung ya, cup amp. Mari kita coba ya. Ayo kita coba. Ini ampli gampang banget di settingnya soalnya mas. Simple. Clean channelnya aja. Enak banget. Enak banget, mas.